Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan selamat ulang tahun kepada jurusan yang kelima. Nah terasa ya, kita sudah 5 tahun berkecimpung dengan netizen. Jurnalisa berjaya tidak lepas dari dukungan para netizen. Semoga terus eksis jurnalisa untuk para netizen. Dan mohon restu, mohon doa. Karena jurnalisa sedang berkabung, ditinggalkan oleh ibunda, Hajah Elira Wilah ibunda dari Tehrisa Sang Tehri. Mudah-mudahan almarhumah pulangnya betul-betul khusnul khotimah. Mohon doa dan keridoan dari Anda semua para netizen, tolong baca Al-Fatihah untuk almarhumah. Terima kasih. Dan sekali lagi selamat ulang tahun jurnalisa yang kelima. Billahi taqwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Nessie. I'd like to say happy 5th birthday to Jurnalisa and everyone involved in their team and projects. I hope there are more to come. Halo, kami dari Diary Misteri Sarah mau mengucapkan happy anniversary Jurnalisa yang kelima. Semoga semakin sukses, berkah lahir batin selalu. Amin. Sehat, semakin jaya dan naik terus. Sampai ketemu teteh. Salam rahayu, sangkurasun. Kami dari tim Kisah Tanah Jawa mau mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima untuk tim Jurnalisa. Semoga tetap memberikan manfaat, terus jalan-jalan penelusurannya, dan ditunggu kolabnya bersama tim Kisah Tanah Jawa. Tetap bersemangat dan kompak. Selamat ulang tahun Jurnalisa, semoga tim Jurnalisa sukses terus, semakin banyak penonton, semakin mantap, semakin jaya. Semoga semakin banyak penelusuran ke tempat-tempat yang mantap. Dan nanti kalau aku pulang ke Indonesia, semoga diajak lagi ya. Aku pengen sih penelusuran lagi. Oke, selamat ulang tahun Jurnalisa. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Spesial. Spesial banget ya. Banget, aku excited. Spesial konten di mana ada 5 tayangan spesial di ulang tahun Jurnalisa yang kelima ini. Tapi sebelum kita masuk ke tayangan, apa sih harapan kalian nih buat Jurnalisa di ulang tahun kelima ini apa? Semoga semakin memberi inspirasi, udah gitu. Semakin menghibur. Dan semakin bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kita long lasting punya konten yang bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga selalu bisa menemani malam Jumat kalian atau mungkin hari-hari kalian gitu ya, yang suka konten-konten horor. Tapi kenapa sekarang siang-siang ya? Gak terlalu horor ya kayaknya. Biasanya kalau konten horor kan malam. Tapi kenapa ini siang-siang? Betul sekali. Karena ini adalah spesial konten di mana ini atas requestan dari kalian juga. Iya, banyak ini banget. Ini kita belum pernah sama sekali ya. Betul. Bikin. Dan apa yang bakal kita bikin? Pokoknya sesuatu yang kita banget. Ahlinya tuh ahli kita. Dan kita bertiga. Iya, hobi kita banget pokoknya. Sih, hobi kita berdua. Iya. Kalau ini saya sebagai pengawas aja sih kayaknya di sini. Akan mengawasi kalian karena Jadi juri ya. Iya, kita akan mencoba konten yang sangat luar biasa, belum pernah dicoba, memasak bersama Hans. Oke. Jangan lupa subscribe, comment, and likes. Let's go.
jadi kita bakal ke supermarket. Okay. Terus bakal kayak gimana nih? Kita sama Hans tuh bakal belanja-belanja kebutuhan memasak kita. Tapi sebenarnya kita beneran gak tahu ya apa yang akan Hans tunjukkan. Tunjuk apa yang bakal Hans bikin, bahan-bahan apa aja yang bakal Hans beli. Jadi kita bener-bener sesuai arahan dia aja, gimana mau bikin apa juga enggak. Kita pasrah aja. Dan kita bisa ya, keren. Karena kita cepet tanggap kalau masalah masak-memasak tuh udahlah gitu. Kita easy lah. Makanya kita yang dipilih jadi tim terbaik ini. Gak boleh sombong ya, takut gagal. Tapi kalau urusan memasak mah ya, saya itu nomor satu. Saya baru tahu, Mbak. Memang Mbak Bala tuh agak mirip chef yang ada di MasterChef gitu. Iya ya, yang 4 huruf itu loh. Cuma ya? Iya, betul. Agak mirip. 11-12 lah ya. Orang rambut ya. Yang ngambil lagi tuh. Tapi yang kamu tahu, Riri, ini. Yes. Hans ini emang suka memasak atau gimana? Mungkin ada yang belum tahu juga gitu. Iya. Hans iya. Setahu aku sepanjang hidup bersama Karissa, betul sih, memang dia doyan banget masak, apalagi yang berbau kue-kue yang manis-manis. Iya, betul sekali, sama omaknya ya dulu suka ini. Dan ingat gak sih dulu Teteh juga sering bikin resep-resep dari Hans. Iya. Kue apa ya dulu dia? Overcast. Pokoknya aku waktu SD Teteh tuh sering banget bikin, sampai beberapa kali dijual juga ya, yang di jar gitu kue. Dia dapat resep dari Hans. Aduh. Oh, apakah bakal bikin itu lagi? Enggak tahu. Sumpah aku enggak tahu banget, buta banget tentang. Kok kamu buta? Bukannya jago masak? Iya. Jadi ketahuan. Ya kita jago banget. Jadi stay tune, oke? Kita sudah sampai di supermarket di Junction 8 ya, kita akan bersiap karena ini bocil udah nggak sabar, dia udah lari ke atas, udah kayak kalau bahkan nyari, nggak tahu mau nyari apa. Hans tuh kayak diulang tahunin gitu. Sumpah ya sih. Sampai sini kayak, tapi dia nggak sendirian, dia berdua tadi kayak sama Will deh aku liatnya. Wow, kayak Willnya belakang aja, dia yang kayak gitu. Dia lari kemana nih? Ke atas. Ke atas. Dia kayak tahu gitu bahan-bahan. Iya. Apa gitu di atas ya bahan-bahan kue-kue di atas. Pantesan. Oh, pantesan. Yaudah, kita langsung kejar dia aja. Pasti misi kabur. Ke atas. Kamu yang mana ini? Pengembang kue kalau ini. Ini katanya. Itu. Yang mana yang TBM? Ini. Yang ini. SP. Ini. Ini. Ya udah. Next. Pengemulsi. Okay. Buat apa ini ya? Baking, bahan kue. Ya udah deh. Enggak tahu. Oke, ini. Enggak ngerti. Di warna merah dia bener. Ya kan? Pewarna merah. Dia kayak pingin boros deh kayaknya dia. Ada pewarna makanan. Ini ya. Warna merah. Iya. Cabai merah ros. I don't know. Dia kayaknya nggak ngerti juga. Tapi pengen merah. Merah. Kita ros aja deh. Tapi pink ya. Kita banyak aja. Dua-duanya aja. Dua-duanya. Dua-duanya aja terdiamnya. Ya. Okay. Gimana dia aja deh. Dari pewarna jadi apa saya juga tidak tahu. Oke. Kita cari dulu. Next. Kita cari lagi ya. Jadi ya, kalau saya mau mauin ini pakai Wisma. Telur di sini nggak?
telur. Oke, di bawah. Di bawah, telur ya? Di bawah ya berarti. Yang ada di sini ya. Dulu. Nanti aja. Telur dulu, cari telur ya. Telur. Nanti ya telur ya. Tepung oke, kali, oke. Tepung. Yang hijau, yang hijau. Gula. Iya. Gula. Iya. Eh, gua bikin apa? Ya udah, oke. Harus sama gula. Oke. Sarah, kita tanya lagi. Oke. Kayaknya dia butuh. Terigu bungkusnya ada yang warna biru ya? Ada biru, dong. Biru. Ada. Okay. Gimana tapi ya? Enggak di sini. Oh, terigu. Kita tanya Mas. Ayo. Wah, kita mau ngasih. Berapa? Dia tuh nggak ngasih tahu berapanya. Ya udah satu aja. Ini udah banyak kok. Hah? Ya Hans, satu aja ya. Ini bedanya kunci sama segini gak apa? Sama aja. Oh ini buat... Satu aja deh. Satu aja. Oke, terigu. Hey. Kita butuh milk nggak? Beras? Milk. Kita butuh milk nggak? Milk. Kelar milk tuh di bawah ya? Tadi kayaknya dia lihat deh. Ada milk susu kayaknya disini. Yang gede gitu, dia benar kan? Bocah. Dia tuh cuma nunjuk, terus pergi lagi gitu loh. Yang penting kita tahu susu, dia butuh susu kan. Dia butuh susu, oke. Okay. Oke. Okay. Yaudah. Jadi dia tuh kayak lari. Nih. Udah ya? Udah, cabut lagi. Nih, kita datang dia cabut lagi nih, bocah. Lu nunjuk apa? Dia mau pakai ini chia seeds. Butter ya? Ya. Butter ya? Butter sama mentega beda kan? Beda. Butter ini sih. Enggak, itu bilang, kamu yang mau, itu yang kamu yang dia mau. Dia bilang yang kotak. Yang gini ket gitu. Enggak ada mah. Bentar ya. Bukan. Dia mau yang warna kuning. Tanya Mas. Mas. Bukan dong, itu pengunjung, Mbak. Wow. Apa ini aja ya? Ini butter. Wow. Wah. Mahal harganya. Kok dia tahu yang harganya? Jangan yang ini. Yang lain. Tapi ini enak. Berapa nih? 200.000. 100. Ini 200. Ini Wisman. Ada bulu besi, itu aja itu. Jangan yang 200.000. Yang merah. Wisman. Ini aja 50.000. Hah? Oke. Okay. Salted. Ini enak sih. Ini Dutch butter loh. Butter di bawah. Tapi malu banget. Ini Dutch butter. Kemana kita? Yang ini. Yang mana ini? Nih. Tapi jangan yang mahal ya. Kalau ini oke. Okay, let's go. Mau yang mana? Satu saja. Mana ini? Ya, oke. Okay. Let's go, Hans. Das. Banyak diskusi, guys, kita. Mm-hmm. Oke, okay, kita... Jadi ya? Ini. Bagus. Aku setuju kayak gini. Yuk. Aku setuju Wisman, ya. Telur belum. Lagi bawah, ya? Dia telur, ya? Dia tadi mau telur, ya? Kita tangan dia telur, ya. Tadi gini. Apa? Dua telur. Dua telurnya? Gini. Dua kilo mungkin. Nggak ngerti. Tapi iya, telur ada di rumah, telur mah. Udah, di rumah aja. Nggak usah beli kali ya telur mah ya. Kita masak di mana sih? Tapi nggak apa deh, beli aja deh. Apalagi. Bentar. Nah, itu kesukaan kamu ya. Hans juga suka pasti pretzel. Satu kamu, aja. Kamu itu yang mau.
Satu di pretzel, kamu pasti mau. Ya? Oke? Okay? Bye. Lo yang pingin itu mah. Pingin susu yang kecil. Itu mah dia pingin susu. Bukan. Ini kayak bawa buat Yasin deh. Pingin yang kecil. Yang pink, Tobei. Ngapa jadi belanja yang lain? Belanja ini. Pop. Itu or Indomilk yang ini pink. Dia mau ini satu. Kemana sih dia? Main ke bawah. Kayaknya nggak cuma hampir lari aja kalau dibawa ke sini kayaknya udah lari karena lihat warna-warni terus udah nggak tahu ini jadi apa coba. Ya udah nanti juga masak gimana dia juga lah. Tiga kilo atau tiga buah? Tiga aja ya. Ini? Tuh. Kita beli 10 aja ya. Dua. Enam. Empat, oke. Satu lagi. Empat. Boleh. Empat? Cukup? Sudah cukup? Kita lebihin ya. Gitu, maka mau. Enggak gitu ya. Tapi es. Kurang. Es? Es krim buat Jansen ya? Es krim. Satu. Saya juga mau. Nanti kita beli. Oke. Ditimbang dulu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ada apa lagi enggak? Kamu ingat? Kamu ingat-ingat dulu? Ditimbang. Tiga apa empat ya? Aku beli lima. Enggak, tadi dilihat. Tadi dia lihat yang ada ini, bentuknya ikan. Oh, es krim ikan ada. Sim yang Jepang-Jepang itu ada di Jepang. Boleh enggak beli es krim? Kita cari es krim. Secoklat. Nih ya. Beli ya. Ya ini es krim yang ikan ternyata. Oke, okay, next. Apa udah beres atau apa lagi? Apakah sudah? Udah. Sudah ya bahan-bahan kita. Oke. Bahan-bahan kita di memasak bareng Hans ini kita udah belanja. Ada apa aja coba? Susu bubuk. Ada pretzel, ultra milk cair. Ini ya. Punya kamu. Ada telur. Berapa nih? Lima. Terigu. Pewarna makanan ini, yang edible. Ini mentega. Creamy butter. Mentega ya, gitu. Pewarna makanan warna merah. Kita beli dua warna, gak tahu yang mana. Biskuit. Gak tahu buat memang dimasak atau dia cemilin. Mau dimakan ya. Ngerti. Nah, ini. Gula. Oke. Okay. Ini. Baking. Dan ini yang sampai sekarang saya gak saya tahu. Saya juga gak tahu ini. Apa itu ya? Fungsinya. Baking. Iya, maksudnya buat baking powder. Kan kalau baking powder kan? Enggak, ini juga bisa bentuknya kayak gini. Nanti dimasukin pakai mixer gitu. Udah. Bau remo aja. Mari kita bayar. Kita bayar. Jadi sekarang tinggal kita go ke rumah untuk masak. Kira-kira bakal jadi apa ya? Prok. Ah, kita sudah ada di dapur. Oke, inilah
awal mula dari sebuah kehancuran. Jangan gitu dong. Ini kan tim terbaik dari segala angle. Benar. Ya pasti apa yang bakalan Hans kasih tahu kita ya buat bikin, dibikin atau dibuat suatu ya. Suatu mahakarya. Nah, kita bahan banyak tadi kita udah beli barang bareng dan mari kita mulai. Kalian kepo kan keahlian kita dalam memasak? Kita karena, tunjukkan. Kita tunjukkan. Karena saya udah sering masak, jadi saya coba juga Indi dan Riri untuk masak. Saya tapi dulu aku pernah bikin. Memperhatikan seperti juri saya. Aku punya resep gitu dari almarhum mamaku, bolu dendek. Dendek ras miring. Jadi bolunya rasanya dendek gitu. Jadi itu doang sih yang saya bisa kebetulannya. Oh, cuma ngomong doang berarti ya. Enggak ada proof-nya. Enggak apa-apa. Mari kita mulai. I feel you. Let's start. Oh iya, tadi ini susunya katanya buat Yansen. Es krimnya mana es krim? Di kulkas. Simpen aja situ deh. Biar sambil maem. Kunyuk. Ini. Kamu masak apa itu? Ini kok ada cat. Ada kuas cat gitu ya di sini. Ini buat ngecat nanti margarin di depan situ. Oh, emang? Iya benar. Benar dong. Ya udah sekarang apa yang pertama ya? Apa? Silakan. Tentunya telur dulu dong. Yakin. Gimana anaknya guys? Kan kita katanya telur ini? Dulu. Oh. Oke. Okay. Hans bilang telur dulu. Enggak sih. Waktu Anda 5 menit lagi. Segitu. Ini tepung dulu. Ini aja katanya. Ini aja lagi. Oke, okay, itu tuh guntingnya. Ini. Tapi bukannya ada takarannya ya harusnya ya? Pakai hati. Which one? Ini yang ungu, yang ungu. Yang ungu kecil. Atau hijau? Nah. Hah? Kelihatan kan kita ahlinya. Jangan kita elu itu. Masing-masing. Gimana? Oke. Cukup. Stop. Kayaknya kebanyakan kalau semuanya. Dah, gitu aja. Terus kocok dulu kali ya. Kocok. Kalau telurnya pakai ini manual ya, guys. Coba dong, boleh gak? Nih. Gue mau coba. Gini. Jadi guys, karena zaman dulu gak ada mixer yang canggih-canggih, jadi semua dilakukan secara manual. Jadi dia taunya pakai begini. Cuma sebenarnya ini udah agak canggih, jadi kalau misalkan ditekan, muter gitu. Gini deh kayaknya, nah gitu. Ish. Oh, kali ini kan. Hai. Apa lagi, Lex? Like a pro. Telur nih. Telur sama kuningnya nggak ya? Eh, sama putihnya nggak sih? Dipisah. Kemana? Kita pisahin aja dulu. Aku pisahin aja dulu ya. Tin apa ya?
Waitin? Waitin? Hah? Ini pakai bahasa Belanda. Apa ya? Waitin? Waitin? Egg white. I don't know. Kok kamu bisa sih satu-satu gitu? Ya elah, mesti ditanya juga. Ini banjuran ke sini. Hah? Kok kayak salah ya? Coba tanya dia yang mana yang dimasukin. Gak ngerti dia ngomongnya. Aku takutnya dia pikir tanpa Ewitun. Kayaknya Ewitun deh. Sikat. Kayaknya aku ini deh, ini lebih berat nih. Delita Adit. Kayaknya ini udah ya. Ini udah perfect ya. Iya. Kayaknya harus diterbiin lagi dikit. Tapi kok perasaan kuningnya ya, Bi? Ah, coba lu aja yang tanya. Sedikit. Kak. Salah. Benar. Lisa kok harus. Maaf. Lisa kok. Itu aja makan es krim aja kan sudah gini. Udah, kita aja yang tahu jadi aja deh. Ya udahlah. Kalau berhasil keren ya. Sih kita. Kita pasti berhasil. Tapi not bad. Lihat tuh. Iya kan, lebih mantep, lebih menjanjikan kalau yang gini. Kayak segini deh. Dia kayak gini tau. Aku kayak ngebayangin gitu rasanya gimana. Ya udahlah. Tapi lihat dari teksturnya oke sih ini lihat tuh. Kayak menjanjikan ya. Don't judge a book by ini kan proses the cover. Saya coba ya. Ya, chef. Ini waktunya berapa lama lagi, chef? Kita nggak ngasih ini gula, ah mau pakai itu? Enggak, aku lagi ngemil dulu sambil lihat kamu. Bisa loh, dia ngemil. Baik. Ini juga. Jadi ini kan belum ada perasanya ya. Kita tambahin dari susu bubuk. Gimana nih? Terserah katanya. Yuk. Dia udah. Gini mulu, gini-gini mulu. Ya udahlah, sorry Hans. Kalau enak juga, kamu punya resep baru. Iya, jadi kan nggak harus bisa eksplor gitu kita. Udah nggak mau, jujur, aku tanya dia. Udah nggak mau jawab. Gula ya? Iya. Come on Hans, jangan patah semangat dong sama kita. Tapi oke sih dari. Kalau nggak enak gimana? Siapa yang makan? Bapak. Bapak. Sama Pak RT. Pahit-pahitnya apa ya? Hah? Enggak. Ini udah.
udah, kita kasih warna sekarang. Yang satu merahnya tua, yang satu merahnya muda. Gimana Hans, kamu pilih yang mana warnanya? Yang tua, oke. Okay. Semuanya good? Kok kayak pusing ya terlihat? Ya, terserah. Terserah, Cira mau jadi apa? Apa dia pilih yang mana? Yang tua. Musuh merah apa dia ya? Dia pingin merah itu loh, merah-merah. Ngerti gak? Bukan soft pink merah ya. Merah kuku kamu kali. Ya udah kalau gitu susah ke botol deh kayaknya. Gak mungkin. Wow, langsung kan. Eh memang jadinya warna pink ya. Ini lagi deh. Wah, merah banget. Enggak. Kok dia suka yang gini sih warnanya? Tetep aja pink. Wah, chef. Ini lagi finishing, chef. Iya, chef. Tinggal di back, chef. Kalau bisa ikut bantu apa api gitu. Oh, enggak. Saya lihat aja. Ini pakai apa ya itu? Kertas. Oh. Kertas minyak. Ini kenapa gini? Kertas minyaknya harus dikasih butter dulu enggak sih? Ini kenapa ini? Iya, benar. Biar tidak lengket nanti chef ketika diangkat. Bentar ya, chef. Itu bukan kertas minyak itu. Kertas minyak itu yang buat muka. Oh, itu oil control ya. Aduh, kena butter lagi mata gue. Ini dioles enggak sih? Oles aja udah. Enggak tahu ya. Saya nanti balik lagi ya. Sangat membantu sekali komentator. Banget. Yang tebel aja nih. Jadi nanti agak-agak asin gimana gitu. Tuh. Orang di luar sana ngetawain kita nggak nonton video ini? Udah nggak mau bantuin? Nanti lihat aja hasilnya. Betul. Iya, chef. Keren kan? Warnanya menarik sekali. Eye catching. Strawberry nih. Mangga apel. Sorry, enggak level. Kamu ditanya chef gimana sih? Oh iya, chef. Kamu jangan malah nyanyi gitu dong. Ini kayaknya red velvet deh. Hah? Red velvet. Oh iya. Pink. Chef, baru rusuh ya? Kenapa? Mulutnya nggak dibuka kalau ngomong. Ini apa? Tegas ini. Oh. Pembawaannya tegas. Bagus, chef. Bagus. Dari sini sudah meyakinkan sih. Ada. Thank you, chef. Ada seres gitu nggak sih buat toppingnya? Ya ada deh. Apa lo? Udah bubukin lagi aja deh. Kayak ini tau. So cool. Perfect deh, gak angle. Gini Hans caranya kalau sekarang. Perfect dah. Anak kayak cuma nontonin doang. Ini berarti yang terakhir loyangnya dihabisin aja nih semua. Ini adonan yang udah jadinya. Ini satu lagi. Bagian. Pakai topping cookies, biskuit. Yang kedua ini. Terus yang ketiga.
So perfect. This is it. Oke, tinggal satu step terakhir yaitu memasaknya. Ini adalah dia bilang jelek sekali. Jelek karena masih adonan. Belum final. Nanti kita buktikan. Kita oven sekarang. Oke, sekarang kita tinggal nunggu apakah kue buatan Indi dan Riri, ini hasil resepnya Hans, berhasil diaplikasikan dengan baik ya. Jadinya seperti apa? Saya jadi penasaran. Ini Indi, sudah jadi, Chef. Menarik bukan? Warnanya bloody. Bloody Mary. Ini apa ini namanya? Kue Bloody Mary. Ala Hans. Oke. Okay. Kayaknya kalau resepnya Hans sih bener ya, ngasih taunya pas dari awal kita belanja gitu kan, kayak bener gitu. Oh iya, ini akan bikin kue terigu, susu, apa segala macam. Bener gitu. Tapi setelah kalian yang bikinnya kok saya jadi tidak yakin. Tapi ya ini. Ini crepes sih. Lebih ke kue cubit ya ini. Ada yang kue cubit, ada yang crepes dan okay, ada yang coba kalau Hans gimana? Kata Hans dengan hasil kita ini. Masukin adonan ke cetakan tuh kayak jelek sekali. Iya. Hans sekarang ngelihat ini gimana nih? Dia masih bilang jelek sekali. Saya juga mau bilang itu sih, tapi, kan sudah diwakili Hans. Tapi don't judge book by its cover. Yes. Rasanya ini kan kita enggak tahu. Yang kita tunggu kan rasanya ya. Kalian udah nyobain? Udah. Udah. Enak banget. Enak banget. Kok tidak meyakinkan gitu sih mukanya gitu. Bahkan ada yang setengah matang ya. Jadi itu ada dua rasa, ada yang matang, ada yang setengah matang. Oke, yang mana dulu nih? Ini tiga-tiganya dong. Ini cobain ya. Aja dulu, Bapak. Kok dari warnanya sih kayak? Tarhans, cobain. Yeay! Not good. Not good. Not bad. Gimana sih? Salah. Not bad. Not bad. Kenyal, ada kenyal-kenyalnya. Lebih ke kayaknya belum matang ya, tapi emang goalsnya di situ. Oh, jadi emang ini sengaja. Ya kan, Hans? Hans. Kamu mau coba? Coba. Iya, memang. Ini memang jelek tampilannya mungkin menurut kamu ya. Cuman disuapin. Mau gak? Cuman, wait. Mau yang mana, Hans? Sedikit saja. Saja yang ini, oke. Kamu jangan menangis melihat kue kit. Ini kan kita yang bikin. Bagaimana yum rasanya, Hans? Yum. Sesuai dengan yang pernah kamu buat. Tidak ya? Tidak. Tidak enak. Tidak apa-apa. Enak. Selera kan beda-beda kan? Oh iya. Jadi kamu kasih kuning telur yang susu. Iya, itu kuning. Kuning telur. Iya, kuning telur. Harusnya putih kan ya? Tidak apa. Oh ya, salah ya? Kebetulan saya intoleran sama putih telur. Jadi... Oh egois bikin kue. Ya kan ini buat orang banyak ini kuning. Saya alergi putih telur, Hans. Tidak apa-apa, Hans. Tapi ini masih bisa dimakan kan? Mana Risa? Risa di lagi di bawah. Oh, nanti aku suruh coba ya. Iya. Mau jangan-jangan Risa jangan coba ya. Ajari saya lagi ya, Hans.
Tidak mau. Tidak mau. Kamu sih. Aku. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih Hans. Oke. Dah. Oke, okay, kita sudah mendengarkan komentar dari Hans bahwa dilempar ya. Makanan ini tidak enak. Oke, okay, ini menjawab penasaran kalian tentang konten masak bareng Hans. Semoga ini jadi satu resep yang kalian bisa coba di rumah tapi dengan lebih baik lagi ya. Bisa improve sendiri. Ya, nanti kalian cobalah. Ini ya not bad. Ya, yeah, bukan not good ya. 1 sampai 10 berapa? 2. Thank you guys for watching. Nanti jangan lupa rekuk terus mention kita ya. Ya, kalau kalian berhasil, kalian kirim ke kita nanti. Pokoknya sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung Jurnarisa. Udah 5 tahun ini, semoga selalu suka sama tayangan-tayangan konten Jurnarisa dan spesial konten Jurnarisa sampai hari ini. Masih ada besok, masih ada satu konten spesial lagi besok. Jam 9 malam hari Sabtu, tayang jam 9 malam. Dan ini kisi-kisinya ada 2 orang, cewek sama cowok yang bakal beruji nyali. Siapakah dia? Siapakah dia? Pokoknya jangan lupa subscribe, comment, and like. Satu tips lagi. Apa tuh? Kalau mau recook ini, kuncinya gak usah ditakar. Pakai feeling. Ikuti kata hati. Dan jangan lupa ikutan giveaway-nya ya. Banyak banget, cek aja langsung Instagram-nya. @team_Jurnarisa. Okay. Bye. Selamat ulang tahunnya kelima untuk Jurnarisa. Sukses selalu dan teruslah mencari hantu-hantu yang mungkin dulunya adalah seniman atau penyanyi dan juga penari sehingga kita bisa membuat duet dua dunia. Ditunggu kolaborasinya bersama hantu-hantu seniman. Sukses selalu Jurnarisa. Hai, aku Vega Darwanti. Selamat untuk Jurnarisa karena sudah 5 tahun menghibur para subscribernya. Yuk kita doain semoga makin sukses, makin banyak subscribernya, makin banyak viewersnya dan memberikan konten-konten yang menarik, menghibur, menginspirasi dan pastinya semoga kontennya makin menyeramkan. Yuk kapan kita collab lagi? Jurnarisa ulang tahun ya. Pokoknya sukses selalu buat Jurnarisa, buat motor Kaliwat. Pokoknya makin keren. Jurnarisa 5 tahun waktu yang gak sebentar ya dan tetap bikin konten-konten yang seru. Pokoknya papi mengucapkan selamat ulang tahun. Assalamualaikum, selamat ulang tahun buat Jurnarisa. Selamat buat keponakan aku, tambah sukses, tambah maju, tambah berjaya buat Jurnarisa untuk terus memberikan informasi tentang sejarah, bukan hanya tentang hantu-hantunya, tapi dengan sejarah di belakang kejadian tersebut. Selamat ulang tahun yang kelima tahun buat Jurnarisa. Wow, gak kerasa ya udah 5 tahun. Hebat keponakan-keponakan aku. Selamat buat Neng Ica yang sudah punya ide cemerlang. Juga buat Angga yang selalu support. Dan semua keponakan aku banyak, terlalu banyak aku sebutin. Pokoknya semoga makin sukses, tetap menjadi kebanggaan kami. Jangan sombong, jangan lupa diri, tetap lupa-lupa dan sukses terus ya.